pulang. Takut apa? Ayo mama tahan di sini. Ini Rai takut buat turun ke bawah, mau pulang pakai sepedanya belum berani nih teman-teman. Coba mama bantuin dulu ya. Bayinya mana? Ayo dek. Ayo. Yaudah sama mamanya dibawa ininya ya. Ya yuk. Mama habis pulang ambil rapot. Penasaran enggak hasil rapotnya? Penasaran ya? Yuk. Nanti kita lihat di rumah ya. Ayo, kenapa enggak dinaikin? Belum berani turunannya. Sok coba. Boleh coba sedikit-sedikit pakai rem, Nak. Ya. Nah, gitu. Nah, teman-teman, ini dia rapotnya Teteh. Tadi Teteh nggak ikut ke sekolah ya. Soalnya kan untuk anak-anak di masa pandemi COVID ini, jadi cuma orang tua aja yang ngambil rapot ke sekolah gitu. Penasaran nggak sama hasil rapotnya? Terus ini nih, liatin dong ke teman-teman, Teteh dapat hadiah dari Bu Guru. Ini apa sih namanya, waktu hari jeda sebelum COVID. Kan tuh di sekolah ada kayak lomba-lomba gitu. Ada lomba apa sih, kaligrafi, lomba bekal makanan sehat, dan lomba-lomba yang lain. Nih, alhamdulillah Teteh dapat juara. Juara apa nih, Teh? Satu, yang ini dua, juara dua, juara tiga. Ya, ini yang juara dua mewarnai kaligrafi sama bekal makanan sehat. Coba dibuka dulu aja itunya, Teh. Ini. Boleh. Itu juara tiga lomba bawa bekal makanan sehat. Ada gambarnya. Oh, ada foto Teteh. Anak SD ya? Duh, Rai keringetan gini habis main sepeda. Ya. Mana coba? Nah. Wow. Buku. Alhamdulillah. Makasih Bu Guru. Iya. Terus satu lagi apa coba? Itu juara dua. Dua mewarnai kaligrafi. Iya. Isinya buku juga, alhamdulillah ya Teh. Ya. Tapi ada dua bukunya. Ada dua. Ada dua. Ya, selamat Teteh, udah juara mewarnai kaligrafi sama bawa bekal makanan sehat. Bukunya disimpan ya, buat nanti apa? Belajar. Buat nanti belajar naik ke kelas 2. Coba. Ya, hasil rapotnya. Nah, udah yang ini. Coba dikeluarin aja nggak apa-apa. Teman-teman di rumah, udah ada yang ambil rapot belum? Gimana hasilnya? Bagus nggak? Boleh komen di bawah ya. Tetepai. Alhamdulillah sih, kalau untuk hasilnya bagus ya Teh. Rata-rata nilainya A. Alhamdulillah. Seneng gak? Seneng. Minum. Nih, ada juga yang B. Kalau yang B, ini sih olahraganya masih B. Bahasa Sundanya B.
makin giat ya belajarnya ya, biar nanti nilainya lebih bagus, lebih baik lagi. Empat. Ya? Matematika umum 4. Matematika umum nilainya A. Alhamdulillah. Coba pesan dari ibu gurunya ada nggak? Nah. Pesan. Nah, itu tuh saran-saran yang itu dibaca coba. Mana? Ya. Oh, ini saran-saran. Coba dibaca. Ada nak Ananda. Ananda mampu mengikuti dan memahami pembelajaran dengan baik. Tingkatkan lagi rasa percaya darinya. Percaya dirinya. Oke, jadi belajarnya makin giat ya. Ya. Makin giat belajarnya. Wow. Jadi nilai rapotnya, alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah bagus. Dan sekarang alhamdulillah Teteh naik ke kelas 2. Naik ke kelas 2. Kotor atau Dek? Rambut Tetehnya, Dek. Norai. Sakit, no. Oh, yang itu ya. Gigi, no. Rajin ya sekolahnya ya, Teteh. Oh. Tapi kemarin semenjak apa sih ada COVID-19, Teteh kan belajarnya di rumah aja tuh, nggak ke sekolah. Gimana, coba ceritain kesan-kesannya gimana belajar di rumah? Seru. Belajar di rumah seru. Iya. Terus? Gimana kesan-kesannya belajar di rumah? Kan waktu itu belajarnya ada yang ngerjain soal, ada yang apa sih harus nonton TVRI, terus yang lain-lainnya itu gimana kesan-kesannya? Teteh kalau nonton TVRI, Teteh tahu jawabannya gitu. Gue tahu jawabannya. Oh, suka bisa gitu. Jawabannya. Jadi lebih baik sekolah. Ke sekolah atau belajar di rumah? Lebih baik belajar di sekolah atau belajar di rumah? Ayo. Di sekolah, soalnya kangen sekolah. Kangen sekolah? Iya. Kangen sekolah aja atau kangen teman-teman sama ibu guru juga? Teman-teman sama ibu guru juga. Terus sekarang tuh liburnya panjang, Teh. Sekarang kan bulan Juni, kenaikan kelas. Terus rencananya masuk sekolah tuh bulan Januari, 6 bulanan lagi. Iya, tahun depan loh masuk sekolah lagi kelas 2-nya. Itu gimana? Sedih nggak? Sedih nggak harus belajar di rumah? Sedih. Sedih? Pengen sekolah ya? Iya, ada yang berkaca-kaca nih. Ada yang sedih. Tapi meskipun gitu tetap harus happy ya, Teh. Mudah-mudahan apa sih pandemi COVID ini segera berakhir. Terus Teteh bisa sekolah lagi, di belajar lagi di sekolah dengan aman ya, Teh. Iya. Amin. Mama. Ya. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat dan jangan sedih. Walaupun di rumah aja. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Tetap sehat. Walaupun ada